Assalamualaikum. Yuk ikutin Uti panen-panen yuk. Hari ini mau panen apa aja? Ini sambil untuk ada yang mau disemprot. Tanya disimpan di sini dulu. Hari ini Uti mau panen rambutan. Tuh, kemarin ditinggal liburan seminggu dimakanin monyet. Tapi setelah itu monyetnya nggak datang-datang lagi. Nah ini ada sedikit mau diambil, tapi sebelum ambil ini kita ambil jambu kristal dulu yuk. Kemarin lumayan banyak juga sih yang sudah bisa diambil. Ini karena buahnya banyak, jadi nggak begitu besar. Ini plastik-plastiknya disimpan lagi nanti. Bisa dipakai ulang. Kalau buahnya banyak gini, dia cenderung kecilnya. Ini nih, buah ini kadang rebutan sama ini. Bebek, ayam, kadang dilocati gitu. Yang ini lumayan gede. Pop, ya Allah. Ini bekas di garuk-garuk. Di sini dulu. Lumayan ya. Ini ada lagi nih. Dapat segini lumayan banyak. Simpen dulu. Oh ya deh, di sini aja deh. Ayam-ayam, bebek pada pergi. Kita lihat ini dulu. Ini ada, ini buahnya banyak loh dalam-dalam nih. Wah, kalau ini udah habis, udah nampak ini dimakan apa nih? Wih, ini udah lembek malah. Ini sawo parigata. Oh, ini busuk kali ya. Ini kalau nggak dibungkusin, habis ini. Dibungkusi aja, kadang diloncat-loncat. Ntar sambil lihat-lihat kalau ada yang mateng. Ini udah jatuh. Ini udah mateng ini. Kecil buahnya. Harum ya. Harum. Ini juga sudah. Oh, udah jatuh sendiri. Belum di ini udah jatuh sendiri. Tapi kok kecil gini buahnya. Di sini nggak hujan-hujan. Ini udah masuk minggu ketiga. Ambil rambutan ya. Nih. Biasanya di lebih merah dari ini baru diambil. Tapi ini ya. Ambil aja. Dan ini kecil-kecil buahnya karena ya nggak hujan-hujan itu.
Dah ambilin. Kita ambil satu keranjang ini cukup. Nah ini kalau rambutan ini kalau habis diambil, ini dipotong lagi gini. Jadi nanti dia nunggu tunas baru. Tapi sekarang itu ambil aja dulu. Nanti belakangan baru di ini ada merah-merah ambil. Ya disisain segini, alhamdulillah. Itu yang coklat-coklat di bawah itu. Ini bekas dimakani monyet waktu ditinggal itu kan. Tapi setelah Uti pulang sini, monyetnya nggak ada lagi ke sini. Tapi ada kadung tinggal segini. Cuma yang di belakang sana tuh, di sana kan ada rambutan juga lagi berbuah. Karena jauh ke belakang, ya monyetnya tiap hari datang. Jadi nggak tahu itu. Tinggal sedikit mau diambil, masih belum semerah ini, masih kuning-kuning. Nanti kita lihat ke belakang ya. Coba masih seberapa banyak gitu. Ini nanti di gunting-gunting. Seneng ya kalau panen-panen gini. Apalagi ini rambutan, ini buah favorit Uti. Rambutan, mangga. Walau panennya nggak banyak, tapi beda sensasinya. Gitu loh. Ini lumayan banyak di sini. Dah cukup ya, udah penuh keranjangnya. Ini nanti tinggal gunting-gunting rantingnya yang ini. Kita taruh ini di pondok dulu. Kita langsung lihat rambutan yang di bawah ya, yang di belakang sana. Ini kemarin juga buahnya banyak ini. Banyak sampai ke bawah-bawah situ. Coba kita lihat yang sana ya. Itu yang di sana. Kayaknya kemarin dimakani lagi. Ini juga mau diambil masih, ya masih gini. Tapi mungkin kalau besok masih ada tanda-tanda diambil ini. Diambilin aja, kayaknya kan lumayan ada manis daripada nggak kebagian. Nah yang satu ini yang parah, ini kemarin ini penuh buahnya. Jadi monyet-monyet tuh tiap hari dateng, karena ini kan jauh ke bawah, ke belakang gitu loh. Nah tinggal segini, ini paling ini aja pun ini kan habis bekas diambilin ini. Nih ada yang kulit-kulitnya masih tinggal separuh. Ini karena jauh dari rumah tuh, rumah di sana kan. Jadi susah kontrolnya. Nah, ini ada kulit-kulit yang baru tuh. Berarti dia kemarin datang lagi, tiap hari datang. Tuh kulit yang baru tuh kan.
Jadi tinggal segini aja. Udah banyakan yang dimakan, diambil monyet. Ini cuma tinggal segini. Nanti kalau ditungguin sampai merah mungkin nggak tahu kebagian apa enggak nih. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.